Yang itu tuh. Enggak lah, tas kan. Ini buat narkoba. Terus apa? Narkoba? Sama sih. Narkoba? Hah? Makan narkoba juga terang? Pernah apa? Kamu pernah di penjara? Belum. 300 gram sabu. Kemudian dikembangkan lagi, ternyata ada satu tersangka lagi yang istri daripada salah satu pengedar. Kita bisa sita lagi barang bukti berupa 40 butir pentilon. Nah, ini merupakan jenis yang baru, pentilon ini berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2017, ini masuk dalam golongan narkotika. Ini merupakan jenis terbaru, baru kita yang bisa mengungkap ini, dan akan kita kembangkan lagi. Kita sudah tahu nanti akan dikembangkan kemana, di mana jenis ini adalah mengakibatkan adanya stimulan, kemudian halusinasi, kemudian euforia yang berlebihan, termasuk di dalamnya adalah insomnia. Ini yang baru, terbaru. Kami sudah koordinasikan dalam bentuk kapsul, di mana penggunaannya nanti kapsulnya ini dibuka, kemudian dimasukkan dalam air mineral dan langsung diminum, akan mengakibatkan efek antara lain yaitu tadi adanya stimulan, halusinasi yang berlebihan, kemudian euforia, dan satu lagi insomnia, tidak bisa tidur. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama, kewaspadaan kita. Ternyata jenis baru ini ditemukan di Jakarta Barat. Yang suami istri ya? Kok bisa melibatkan suami istri? Ya. Pekerjaan sehari-harinya apa? Pekerjaan sehari-hari apa? Ojek. Bisa ojek itu sambil antar ke barang. Itu duitnya buat apa? Uangnya untuk apa? Uang. Kenceng kan namanya? Untuk makan, biaya hidup sehari-hari gitu. Udah punya anak emang. Berapa? Jangan ya, gak boleh ya. Anak berapa? Udah ini terakhir. Udah berapa ya? Lama? Baru apa? Iya, berapa lama jalannya? Satu bulan ya? Satu tahun ya?